Mahkamah Sungai Petani membenarkan perintah reman tujuh hari terhadap seorang subkontraktor warga Myanmar bagi membantu siasatan cubaan memberi rasuah kepada anggota polis. Suapan bernilai RM10,000 itu sebagai imbuhan untuk tidak ditahan kerana memiliki kad UNHCR yang telah tamat tempoh. Suspek Muhammad Ali direman sehingga 1 Ogos ini bagi membolehkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah melakukan siasatan lanjut. Dalam kejadian kira-kira pukul 8.30 malam 17 Julai lalu, suspek berusia 39 tahun ditahan seorang anggota polis di satu lokasi di Kulim. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan lanjut kad UNHCR milik suspek telah tamat tempoh. Bimbang diambil tindakan, suspek kemudian cuba menawarkan wang suapan sebanyak RM10,000 kepada anggota polis terbabit agar tidak ditahan. Kes disiasat di bawah Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009. Sementara itu, pengarah SPRM Negeri, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad mengesahkan penahanan suspek.